Halo teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Putra Bungsu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengedit video kembali. Videonya ini dia. Jadi video yang hasil rekamannya vertikal atau tegak lurus akan saya jadikan horizontal atau melebar. Nah, ini cocok buat para YouTuber pemula. Contohnya ya seperti ini ya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Saya buka dulu aplikasi pengeditan videonya. Saya menggunakan aplikasi CapCut yang ini. Untuk tampilannya adalah seperti ini. Kemudian ditekan proyek baru. Setelah itu dipilih video yang mau kita edit. Saya contohkan videonya yang ini. Ketika saya lagi di kebun sawit. Kemudian tekan tambah. Untuk videonya adalah yang ini. Jadi ini coba saya putar dulu videonya. Jadi video saya ini tegak lurus atau vertikal. Nah, yang vertikal ini akan saya jadikan horizontal ya, atau memanjang. Nah, caranya adalah saya stopkan dulu. Saya kembalikan lagi ke awal. Untuk caranya di bagian bawah sini kita pilih menunya yang format. Nah, format ini untuk menentukan tampilan dari video kita. Yang pertama sesuaikan ini adalah bawaan dari hasil rekaman handphone kita. Nah, untuk video saya ini yang tadi ya, tampilannya adalah tegak lurus atau vertikal. Nah, ketika akan dijadikan horizontal atau melebar, berarti saya pilih yang ini, yang 16:9. Jadi tekan saja yang ini. Kemudian saya kembalikan lagi. Nah, supaya kelihatan kiri kanannya ini kan masih gelap ya atau hitam. Supaya kiri kanannya juga kelihatan, saya pilih yang kanvas, kemudian pilih yang kabur yang ini. Nah, di sini untuk menentukan tingkat kekaburannya atau blurnya ya. Misalnya yang pertama, nah seperti ini dia. Kemudian yang kedua, nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja sesuai dengan video yang mau kita edit. Nah, saya pilih yang ini, yang bagian yang nomor 2. Nah, setelah dipilih, kemudian ditekan yang checklist ini. Ya, kemudian kembali lagi ke awal. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal diputar saja. Nah, jadi hasil rekaman video kita yang vertikal bisa juga kita jadikan horizontal atau melebar ya. Jadi cocok untuk buat teman-teman yang sedang mengedit video untuk diupload ke YouTube. Nah, jadi ini dah videonya. Ini saya stopkan, jadi saya cepatkan saja. Nah, ini dia nih. Ini saya cepatkan ya. Nah, ini dia nih. Jadi ketika saya lagi membersihkan kebun sawit ya, ini dan oke, saya stopkan. Nah, itulah tutorial dari saya bagaimana cara merubah video vertikal menjadi horizontal. Itulah video tutorial dari saya. Mudah-mudahan tutorial yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya yang telah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.